Neil mengubah hidup anda. Pak Neil in the house. Superhero Pak Neil kembali dalam Pak Neil in the house menyelamatkan dan menyelesaikan masalah rumah tangga rakyat Malaysia. Ya, Ejen Yen. Saya hari ini bawa keputusan daripada orang bumi. Katanya mereka mempunyai masalah. Mereka nak masak ni lambat sangat nak siap. Jadi mereka perlukan masakan ataupun barangan yang boleh cepat masak. Lepas tu besar-besar, banyak-banyak dengan harga yang murah. Banyak betul permintaan mereka. Baik, saya perkenalkan. Ini dia barang-barangnya untuk penyelesaian rakyat Malaysia dan orang bumi. Kita ada satu, dua, tiga barangan. Dan tentunya... ini semua kalau saya tengok ni mahal. Mereka nak yang murah, Pak Nen. Masa ini memang mahal. Lihatlah harga kalau dapatkan yang ini. Primada 8 liter harganya. Pressure cooker ini RM1,299. Bersama dengan pot. Yang ini stainless steel pot. Tambahan dengan kaca dan juga rak. Harganya RM388. Yang ini adalah electric wok dengan juga ada rak pengukus. Harganya RM399. Belilah rakyat Malaysia dan wahai umat dunia dengan harganya di pasaran. Pak Neil, masih lagi tak menepati mereka punya cita rasa. Mereka nak harga yang murah. Inilah masalahnya. Harga murah, barang nak banyak. Tetapi Pak Neil in the house menyelesaikan masalah. Kita berikan 70% potongan diskaun. Anda cuma membayar RM599 untuk 1, 2, 3, 4 barangan ini. Dan kepada anda, nantikan peluang anda untuk dapat rebut dalam panel in the house bermula sekarang. Baiklah, ini dia tawaran terhebat untuk anda semua, iaitu Primada 8 liter pressure cooker, buku resepi, cawan pengukur dan sendok. Hadiah pula bernilai RM787. Sementara stok masih ada, iaitu satu periuk keluli tahan karat, rak pengukus keluli tahan karat dan juga satu nakara electric wok 6 liter untuk waktu siaran sahaja. Jumlah harga pasaran RM2,086, diskaun lebih 70%, jimat RM1,487, waktu siaran harga menjadi RM599. Untuk memegang kad kredit Maybank, M-Bank, RHB, Standard Chartered dan juga UOB, bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan, pada setiap bulan hanya perlu bayar RM99.84. Dapatkan sekarang, layari www.goshop.com.my. Inilah masa yang dinantikan Jumbo Pressure Cooker daripada Primada. Kita tawarkan 8 liter ini dengan dua barangan lain pada harga istimewa. Tentunya dalam panel in the house. Ya, jadi hari ini kami akan sediakan macam-macam menu, betul Pak Neil? Macam-macam menu dan Ejen Ian akan bersama dengan saya untuk menerangkan lagi tentang kehebatan barangan yang kita tawarkan ini. Tapi untuk membuat demonstrasi masakan, kita bawakan ini dia. Chef Nakai! Indahat! Chef Nakai adalah orang yang akan menunjukkan demonstrasi masakan yang pelbagai. Boleh menggrill, boleh menggoreng, betul, boleh merebus, boleh mengkukus, boleh... semua boleh. Okey, apa khabar Chef? Selamat Hari Raya! Alhamdulillah, Pak Neil, sihat? Alhamdulillah, yeah. Sihat. Dengan Primada terus ni, nak masak dah? Ya, terus masak je, Pak Neil. Okey. Dengan sebab apa? Kita tak nak buang masa, Pak Neil. Sebab apa? Cakap... show kita macam-macam ada. Okey. Dalam Facebook ada orang kata dia masak rendang ayam pencen tak jadi. Hei, kenapa memalukan tak jadi? Sebab yang ini adalah untuk orang yang tak tahu masak sebenarnya. Pressure cooker 8 liter ini boleh masuk bukan satu saja ayam pencen. Dengan pakcik pencen pun boleh masuk dalam ni. Okey. Dalam ini kita tunjukkan cara dia sangat tenang. Senang. Betul? Dan tenang. Kita masukkan semua bahan-bahan serentak. Tadi saya masukkan orang cakap tumisan, kemudian kita masukkan rempah rendang, kemudian kita masukkan sambal ataupun lada-lada kita ni ha. Ya, semua bahan-bahan dimasukkan, yeah, nampak. Masukkan tinggal satu daging tu. Itu bahagian bibir tu. Okay. Bawa masukkan. Tambah.
Okey, nampak ya, semua dimasukkan serentak. Okey, kalau nak buat rendang, kalau tip dia Pak Nel, yeah. Macam saya rendang apa santan dengan kerisik itu saya masuk last sekali. Oh, masuk last. Yeah. Dan juga daun tu dimasukkan last. Mana okay, tutup dia, dekat belakang. Jadi, bila kita dah masak yang ini, baru kita dah siap. Betul. Kita masuk fungsi apa? Okey, kita boleh pilih fungsi dekat sini Pak Nel. Kita cancel dulu. Cancel dulu. Mana kita nampak cancel. Di sini. Ni. Okey, ni cancel. Okey. Kemudian kita pilih meat. Meat. Tekan yeah. Meat. Ya. Yeah. Ataupun kalau orang cakap jangan dia, guna jari ini. Kalau dia ada jari lama lain. Sangat, jari dia, lain pakai. Nampak mana? Dah siap. Ya. Yeah. Wah, okey. Untuk masak tu 12 minit sahaja. Jadi lepas 12 minit baru kita masukkan santan dan juga kerisik. Betul. Itu dia. Inilah masalahnya sebab mereka kata mereka nak tunggu sampai masak. Kenapa nak tunggu? Sedangkan pressure cooker ini berlakukan semua. Dia adalah intelligent pressure cooker. Betul. Okey, sekarang ini. Panel apa tu, Panel? Setelah 12 minit dah nampak dah. Yo. Bau dia sampai sini lah, Panel. Bau sampai sini. Boleh rapat pun. Cuba tengok dia punya orang cakap. Nanti kita nak tengok orang cakap. Ian pandai masak? Saya pandai. Okey, kalau pandai jauh sikit. Okay. Kenapa jauh sikit? Ya, sebab ada King Cobra. Okey, saya nak bagi tahu sebab apa. Ramai yang tadi duk bising-bising kan. Yang ada beli ni umurnya kadang-kadang lebih daripada 50 tahun. Lepas tu kadang-kadang tak nampak sangat. Panel dia ni besar dan juga kita boleh nampak setiap gambar dan juga tulisan yang ada dekat situ. Dan nampak yang penting gambar ini. Apa tu? Gambar duta. Okey, sekarang ni yang tadi bagi tahu banyak masalah adalah jangan nak masak tahu? Cepat. Tu rakyat bumi tadi tu. Kan masalah rumah tangga dia tu, dia kata dia punya nak masak cepat, lepas tu dia nak dalam keadaan yang banyak. Betul lah, dia 8 liter betul tak Panel? Dan harga nak murah. Jadi kami berikan harga RM599. Memang tak masuk akal. Anda bukan saja dapat pressure cooker yang harganya kalau nak beli saja adalah RM1,299. Kalau nak beli pressure cooker saja. Tapi kami berikan anda barangan-barangan yang lain juga harganya RM599. Banyaknya boleh masak. Kita nak tunjuk kapasiti. Saya buka je tingkap saya. Okey, mari kita panas tu Pak Nel jaga. Ini dia siapa ada daging lebih untuk korban baru-baru ni? Boleh buatlah daging untuk kita punya daging rendang. Betul. Ni. Okey, nampak dah kat dalam periuk tu. Apa yang dikeluarkan semua habis. Dah tak ada yang tinggal langsung. Kalau katakan ni. Nanti nak bau membersih, tak payah nak pening-pening. Bau dia sama macam masak atas bara api. Panas pula hati kita tengok macam tu. Lembut. Kan. Lembut. Ya, memang sedap. Gigit elok-elok sikit betul ke? Pak Nel. Lembut. Sekarang ni, okey, rendang sudah Pak Nel. Mari kita tengok yang kita sebelah ni. Kita beralih ke masakan lain. Ya, masakan lain. Sebab kita masakkan banyak ni Pak Nel. Oh, yang ini dah adalah? Ada rendang, mesti pulut ada pulut. Boleh kukus juga. Pak Nel tak pernah buat ke pulut dalam pressure cooker? Tak pernah. Pulut dalam pressure cooker ya. Bukan letak dia dekat atas rak ke apa? Tak ada. Terus masuk macam terus tu. Masuk. Kalau kalau kita nak kukus pun boleh Pak Nel. Kalau Zarina Zainuddin ni. Betul lah tu kan. Nampak dalam keadaan nampak yang banyak tu kita boleh keluarkan semua dan tak melekat langsung. Tak melekat. Nakai, tunjuk sikit, tarik. Berat ni. Sebab kita masak dalam sikit. Kuantiti yang banyak. Tu dia banyak bak. Panel, pulut makan dengan rendang memang kena. Berapa minit tu? Ambil masa? Dia dalam 15 minit dah siap. Saya rasa ini benda yang paling cepat lah saya pernah tengok dalam dunia ni kan. Nak masak-masak ni sebab apa? Kalau biasa atas kukus tu air kena jaga. Betul? Betul? Kalau tak nanti dia jadi keras kita punya pulut. Panel, kasih rasa. Rasa sikit. Sebab tak. Kalau nak buat pulut kuning, dia kena kukur, kena siram lagi dengan santan, kena siram lagi berulang-ulang kan. Ini tak payah, masuk aje lepas tu tak payah siram dan terus cicam masuk mulut. Sedapnya. Tak panas ke? Betul-betul fresh tu. Wah, dahsyat. Okey, next one. Kita nak tengok ini dia. Ini dia, ini dia. Benda masak apa pula yang di dalam ni? Ini benda-benda yang keras, benda-benda yang yang orang cakap yang kalau kita nak merebus, mau makan 5-6 jam. Mana? Yang ini semua? Yang ni kita buat orang cakap sup tulang. Okey, kita gunakan stainless steel ya. Nampak sebab kalau sup tulang memang dia akan calar. Sekejap lagi kita nak tengok daging kita empuk ke tidak Panel. Tambahan lagi kan untuk siapa yang nak masak macam-macam ni, dia ada 12
tetapan. Jadi tak payah nak pening-pening. Kalau daging, kita terus tekan kat daging. Betul? Kalau nak buat sup, buat terus kat sup. Betul? Kalau yang macam ni nak tekan apa, Syed Nagai? Okey, yang ni saya pilih meat ataupun tendon. Oh, meat atau tendon. Ya. Yeah. Okey, yang ini dekat sini ada tulisnya meat. Nampak tu. Dan anda boleh juga gunakan tendon. Betul. Yang ini. Saya guna jari ini. Ini. Cantik jari tu. Ya, tengok sikit, partner. Sambil-sambil tu, partner, nanti partner boleh carikan daging tu. Kita tengok daging tu empuk ke tidak. Kita tunjukkan. Betapa daging dia sangat lembut. Tengok ni. Dia. Tengok tak ni. Tak ada gigi pun boleh tarik. Kaca pun boleh. Kaca belum keluar lagi. Okey. Awas sangat. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, berapa banyak ni yang dimasukkan? Berapa yang kilo semua ni? Hampir 5 kilo. Tulang ni kan berat. Memang lembut. Dan kita... adakah dia sehebat dan seenak rasa kalau masak atas bara api? Okey. Sebenarnya rasa dia sama saja, tapi tak panas pun. Kalau kita masak atas bara api, kita buang masa 5 jam 6 jam. Untuk merenihkan, untuk melembutkan daging kita tu. Sedapnya. Tulang kita. Kalau perah limau lagi sedap ni, Chef. Kawan-kawan semua. Saya nak bagi tahu sikit. Jualan kita dah naik sekarang ni. Berapa? Sebanyak 38 sen dah terjual. Tapi saya rasa kena ramai lagi beli sebab dia orang tak perasan. Nampak macam sama dengan pressure cooker yang lain. Yang ini 8 liter paling sedapnya. Besar. Kalau partner duduk kat depan tu nampak macam kecil. Rupanya tidak, partner. Tidak, sebenarnya 8 liter ni adalah ibu kepada sebelum ni kita ada yang 5 liter, 6 liter. Dan kita ada yang lebih kecil lagi. Betul, 4 liter. Itu yang comel tu, itu cucu dia. Yang ni atuk dia, yang paling besar sekali. Okey, ini yang paling besar, walaupun pressure cooker, walaupun orang kata periuk, kita boleh membakar juga. Boleh membakar juga. Sebab apa? Kalau jenama lain, dia tak ada, orang cakap dia tak ada tatapan kek. Ataupun bakar. Kita ada nampak mana? Kek. Ini nampak kek, ya? Ya, kita boleh membakar. Ya. Jadi awak buat apa ni? Kek lah ni? Kita buat kek. Kita buat orang yang kek. Sekali dengan oren-oren dia masuk dekat dalam tu. Satu sedap. Sekejap sangat kat situ. Okey, saya dekat sini pun sambil-sambil tu nak tunjukkan kepada anda semua ni. Nampak tak inner pot yang kami berikan kepada anda ada dua jenis. Yang pertamanya stainless steel, yang keduanya ini adalah non-stick. Bila anda buat kerja-kerja membakar ke dan sebagainya, guna non-stick sebab bila kita terbalikkan, dia mudah untuk keluar. Contohnya macam Chef Nakai buat sekarang ni. Nampak? Kau jangan buat malu orang kampung. Nampak keluar. Nampak. Dia tak melekat. Melekat sikit tu biasalah. Okey. Dan sekarang ini dia tak terbakar hangit. Kita boleh sedap, tengok. Kek kita makan. Lembut. Buat hal lah. Nampak tak? Ini kalau maksudnya tak payah guna oven lagi, Pak Nil. Tak payah. Pak Nil suka kan baking-baking? Suka? Saya background je sekarang. Pak Nil, boleh rasa, Pak Nil? Pak Nil, semua benda dia rasa hari ini. Daripada depan sampai belakang. Tapi tak apa. Yang penting semua orang dapat tengok sendiri. Ada yang kata ramai buat-buat tak jadi. Tengok lembut dia. Nampak tu, nampak tu. Lembutnya. Sampai penyek. Ni ramai yang cakap buat-buat tak jadi. Buat-buat tak jadi. Apa sebabnya ni? Buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi. Itu sebab apa? Dia orang tak dapatkan pressure cooker daripada Primada. Kalau dia orang dapat pressure cooker daripada Primada, insya-Allah pasti saya jadi. Tadi datang sini saya dah berniat tidak mau makan. Berat badan saya dah naik, tetapi disebabkan Chef Nakai punya pasal, tak nak dikecil hati. Makanlah. Okey. So yang apa yang anda lihat ni adalah ini merupakan wok elektrik. Betul. 6 liter. Dikawal. Boleh kawal suhu kita dia. Kita boleh kawal suhu dia. Pak ni dah gunakan ni buat bubati. Bubati ni Pak ni gunakan, dia kata kawal turunkan suhu. Boleh. Kalau kita masak api, pakai api susah nak kawal suhu tu. Jadi kata kawal turunkan api. Kita turunkan 2 macam tu. Tahap dia paling tinggi? Tahap dia paling tinggi adalah 5. Ikut warna dia lah daripada apa tak terang tu sampai yang sekarang kita nak buat mi goreng mamak. Mi goreng mamak, Pak Nil. 6 liter kita tengah cerita. Biasanya kita masak-masak ni dekat dapur, betul? Betul. Pak Nil pernah tak cuba masak luar daripada dapur?
luar pada dapur. Ha, dekat bawah kawasan. Pokok, dekat bawah pokok ke tepi sungai ke. Yang penting mesti ada... Ada elektrik. Elektrik. Boleh juga. Tapi tak pernah lah buat. Yang Pak Ani pernah buat, masuk yang masak yang ini atas meja makan. Iya. Sebab meja makan kita dekat dengan plug point. Bila dekat dengan plug point, kita boleh buat steamboat. Kita boleh buat grill. Kita boleh buat mi goreng jam itu. Dan yang paling seronok kalau kita buat open house yang kita tak boleh buat lagi sekarang, ya, kita boleh masak depan tetamu. Wah, siapa nak bagi tahu tetamu tentang resepi? Masak sorok-sorok. Ini dia. Dia suruh saya jadi orang apa ni? Salesman dekat sini. Dia bagi tahu yang ini adalah percuma. Okey, tak payah tambah sesen pun. Lepas tu yang menariknya sebab apa? Dia punya penutup kaca ni boleh didirikan. Ramai yang kadang-kadang sekarang ni bila letak dekat atas apa meja makan ataupun table top tu kecah dia punya dapur. Dia tak boleh nak berdiri. Dia dengan wap-wap dia sekali akan turun meleleh. Yang ini kan jatuh pula. Okey. So okay, sekarang ini dah siap dah. Ya. Bagi saya ni kejap. Kemudian kita boleh hidangkan. Ni boleh. ni. Sekejap, okay. Ya. Saya selamatkan saya punya sup. Bergerak sama Pak dengan Nil. Saya. Dengan bekas yang cantik macam ni, Pak Nil, kita lupakan pinggan. Lupakan pinggan? Boleh hidang terus. Boleh hidang terus. Tarik dulu. Renjatan elektrik yang tiba-tiba dekat sini. Tarik. Sabar, Pak Nil. Ni, yang macam ni pun boleh. Boleh hidang terus. Okey, Pak Nil. Makan tadi, dalam tu, Pak Nil. Saya cakap tadi, Chef, tarik ini. Tak payah bawa wire. Chef nak juga wire. Chemistry tak sampai lagi. Yang ini boleh juga pecah telur. Tak nak, biar blocking tak apa. Panel, okey. Dia dah bising kat kita punya telinga ni. Dia kata next ini dia buat tom yum. Steamboat. Ini tom yum steamboat. Dip pun boleh. Wow, okey. So sekarang kita tengok kat sini kan. Kita ada penutup kaca dia sekali. Mana penutup kaca dia ni? Saya pergi lari kejap. Penutup kaca dia, bagi satu penutup kaca yang boleh berdiri. Ambil sini, saya tunjukkan. Kat sini je lah ya? Tidak. Dia suruh tutup. Sini, Pak Nil. Dia suruh tutup, Pak Nil. Apa dia? Dia suruh tak, tutup. Saya nak tunjuk dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri sendiri. Nampak tu? Kita tutup. Akhirnya selesai masalah kita. Okay. Yang penting hadiah percuma dia besar. Paling betul. Saya suka. 6 liter. Betul. Kan? So sekarang ini pula sebab apa? Satu benda yang menariknya tentang package kita hari ini. Diorang nak banyak. Banyak punya banyak ceritanya. Semua yang anda lihat dekat kaca TV ni secara percuma kami berikan kepada anda. Ya. Dia bagi dengan rak juga. Dia bagi... Di atas tu kita boleh letak rak. Bagian nak rak. Letak kat situ. Ini... Dan kita boleh steam. Contohnya, kalau kita nak steam air dia, kita kena kurangkan sikit lagi. Okay, okay, okay. Banyak. Ambil kita straw, saya sedia. Ya, kita boleh letak contohnya macam ni. Kau betul-betul letak. Dan kita boleh sebab kita kena tunjuk, kan? Kita kena tunjuk. Betul-betul. Ya, contohnya macam ni lah. Ya, tak apa. Jahanam aku punya show. Jahanam kau buat show ni. It's okay, tapi sebenarnya kami dah sediakan semua aksesori-aksesori untuk tujuan anda nak mengukur. Ya, kita tujuan untuk ni je. Okey, Yan. Cakap. Alright, so sekarang ni cerita dia harga daripada tadi 2,080 berapa? 2,086. 86. Sekarang ni dah jadi 599. Macam mana? Dia dapat yang ini memang tujuan nak beli yang ini 8 liter jumbo pressure cooker. Dalam pada tu dia dapat juga yang ini stainless steel. Dapat. Yang ini harganya 388. Dapat juga yang ni electric wok dengan apa pengukus rak ni. Harganya RM399. Semua kita jual berapa, Yan? RM599 sahaja. Mana nak dapat? Benar. Ni sekarang ni masa untuk awak beli. Kalau tak ada kata tak ada duit tak cukup, ialah macam-macam PKP sekarang, kan? Awak bagi-bagi dengan kawan. Aku beli, aku ambil ni. Kau beli dapat ni, kau beli dapat ni. Tiga orang kawan dapat. Settle masalah. Bahagi tiga je. Okay? So sekarang ni kita ada buat perbandingan. Dekat mana website diorang jual untuk satu pressure cooker tu RM1,299. Untuk pot dia saja tu RM388. Untuk hadiah percuma RM399. Ini penekanan supaya anda semua jadi pembeli yang bijak. Yeah. That's why jimat 70% kalau anda buat keputusan sekarang. Yeah. Untuk satu set semua ini RM599. Jimat lebih 70%, ya. Tu dia. Jadi inilah dia package yang paling hebat. Saya nak baca semua pun dah tak larat. Yang penting waktu siaran ini sahaja. Anda boleh miliki
pakej ini. Lepas panel hilang, nakak hilang, saya pun dah hilang dalam siaran ini. Anda pun tak akan dapat barangan ini lagi. Benar, kita tak akan hantar langsung kepada anda dalam kadar yang sama. Alright, so diskaun 70%, jimat 1487 bermaksud anda cuma kena bayar RM599. Ada jaminan waranti untuk anda selama 2 tahun. RM99.84 kalau guna kad kredit tanpa faedah selama 6 bulan. Bagi yang berada di Semenanjung Malaysia, penghantarannya adalah percuma. Bagi berada di Sabah, Sarawak pula, kita ada kadar rata penghantarannya. Walaupun banyak, walaupun berat, jangan risau sebab kadar rata RM20 sahaja yang perlu anda bayar di Sabah dan juga Sarawak. Alright, so stok kita tak banyak. Jadi anda semua kena cepat. Kena pula ada Pak Nil menyelesaikan masalah anda semua ni. Anda kena tahu, 8 liter yang kami bawakan ni, ini yang paling besar. Boleh masuk sehingga 4 ekor ayam, 6 peha kambing, 20 peha ayam, peha manusia tak tahu berapa banyak. Okay. 177 set telah pun berjaya dijual. Anda kena cepat, harga pasaran RM2,086. Kena beli bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk mak bapak yang berada dekat kampung. Tak perlu ada surat rentas negeri kerana kami ada surat untuk hantar terus barangan anda dekat sana. Okey, dia punya panel besar-besar, nampak mudah untuk kita nak gunakan. Macam mana dengan kos penghantaran, Ian? Secara percuma kalau duduk dekat Semenanjung Malaysia. Sabah, Sarawak, RM20 sahaja untuk satu alamat yang sama. Belilah 567 set pun, RM20 juga. Periuk, okay. Kita tak ada kompromi. Kita bagi terus dua-dua. Yang anti lekat dan juga yang stainless steel, Pak. Yang stainless steel adalah kualiti 304, ya. Ah, grade makanan. Ah, ini grade, antara grade yang tinggi. Dan pada waktu yang sama juga, kita dapat paparan-paparan untuk kita tekan sangat senang. Tak perlu pandai sangat. Alright. So, untuk semua yang nak membeli ni, jom kita dengarkan promosi untuk kali ini. Kekal berada di rumah, dapatkan keperluan harian anda di GoShop sekarang. Penghantaran terus ke rumah anda. Crazy Grand Sale bermula 7 hingga 23 Julai 2021. Jualan produk terlaris dari RM99, harga runtuh, diskaun sehingga 80%, belanja minima RM150, rebat RM20 untuk pembelian seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat. Look good, feel great. Dapatkan produk kesihatan dan kecantikan yang terbaik dengan tawaran sehingga 84%. Partner in the house bawakan kepada anda tawaran terhebat, iaitu Jumbo Pressure Cooker 8 liter berserta dengan periuk anti lekat, buku resepi, cawan pengukur dan juga sendok. Hadiah pula bernilai RM787. Sementara stok masih ada, anda akan dapat periuk keluli tahan karat, rak pengukus keluli tahan karat dan juga Nakada Electric Wok 6 liter untuk waktu siaran sahaja. Jumlah harga pasaran RM2,086, tetapi kali ini anda akan dapat diskaun lebih 70%. Anda dah jimat RM1,487 waktu siaran ini sahaja. Untuk semua ni, harganya serendah RM599. Untuk pemegang kad kredit yang tertera di kaca TV anda ini, bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan. Setiap bulan hanya perlu bayar RM99.84. Dengan kitanya pressure cooker, jimat tenaga dan masa 70%, berkapasiti 8 liter besar, terdapat 12 auto preset menu, memasak, mengukus, merebus, stew, membakar dan lain-lain. Cepat, enak dan sihat. Dapatkan sekarang, tunggu apa lagi di goshop.com.my. Okey, sekarang ini adalah Jumbo Pressure Cooker yang berukuran 8 liter ni, antara yang terbesar ya Primada pernah ada. Dan sekarang ini kita nak masak apa, Chef? Ini kita nak masak nasi biryani daging. Nasi biryani daging, ya. Senang je. Okey, nasi biryani daging ni kalau nak masak secara konvensional, anda kena tunggu. Kena masak dulu dia punya bahan-bahan. Ya, kena buat itu, buat ini. Betul. Besarkan api, perlahankan api. Betul. Yang ini tak perlu. Masukkan je terus.
Masuk saja daging. Kemudian kita masukkan, ini adalah paste biryani ataupun rempah biryani. Dah ada memang jual, eh? Ada juga ni. Ataupun kita boleh buat sendiri lah, Pak. Okey, masuk juga kita punya semua bahan-bahan itu serentak. Betul. Jangan masuk asing-asing. Nampak dia, nama dia campak-campak. Campak-campak saja. Ramai yang cakap campak-campak tak jadi. Kami buat campak-campak, jadi je. Betul. Yang ini yang masalahnya, diorang dia tak faham masak. Lepas tu dia komplain. Dia kata, kita masak tak jadi. Adalah satu benda yang sangat mustahil. Hanya 4B sahaja yang tak boleh buat. Tak payah sebutlah apa maksud 4B itu, ya. Itu sebab ini memang kebiasaan. Dimasak, dicipta untuk orang yang tak tahu masak, yang baru belajar masak, yang dan terror masak pun. Wow, panel, jualan kita dah cecah 306 set. Wow, 306 set ini adalah jualan yang memang tak masuk akal. Sebab apa? Harganya pun tak masuk akal. Kalau nak beli, lepas PKP atau harga pasaran, anda belilah pada harga RM2,086. Ya, sekarang ni saya nak bagi tahu siapa yang beli sekarang ni, mereka terus akan dapat hadiah percuma. Yang pertamanya ini dia, Wok Nakada 6 liter menggunakan elektrik. Bahagian dalam dia nampak anti lekat marble dekat dalam ni, eh. Lepas tu dia datang sekali dengan penutup yang boleh berdiri. Dan lepas tu hadiah percuma lagi satu, ini dia. Kita bagi inner pot yang stainless steel. Stainless grade steel. Makanan. Ada penutup juga. Jadi maksudnya lepas satu masakan. Ada rak lagi. Ada lagi. Oh, dah perat. Rak pemukus. Wah, semua ada. Kan? Saya kat sini dah macam apa dah. Yang ini yang paling seronok saya buat, bobati saya masak dalam ni. Dan kalau kata anda yang masak sini basah nak keringkan, kalau anda masuk transfer kat situ. Ya. Yeah. Kalau kita nak masak nasi, okey, kita tekan nasi sahaja. Kalau katanya macam ada daging, sila pilih meat ataupun tendon. Yang ini ada tendon, ada daging dekat dalam. Jadi kita gunakan tendon. Betul. Ya, okay. Tak lama sangat. Ini dia nasi biryani daging kita dah siap. Setelah berapa minit tadi? Dah pun. Anda tak perlu kacau, ya. Sebab dalam tu dia pressure cooker ni, dia akan apa ni, kacau sendiri. Okey, dia akan rombak dan naikkan semua barangan-barangan yang ada kat bawah, naik ke atas dan dia masak sekata. Zat-zat tak keluar. Sebab apa zat tak keluar? Sebab dia pressure. Dia semua terkumpul di dalam. Kalau kita masak tu, kalau kita masak pakai api biasa, zat terkeluar, ya? Ya, tambahan lagi kat bahagian bawah dia boleh hangit. Panas, ya? Kan? Yang ini panas. Kalau katakan, contohnya nampak tu. Pakai pula periuk yang macam ni. Apalah aku pakai ni, eh? Kejap, buka, pakai, buka, pakai. Tak apalah, Pak ni duduk depan-depan dia diam sorang-sorang. Yang penting kita boleh masak dalam kuantiti banyak. Saya gini je. Ya Allah, banyaknya. Ya Allah, 8 liter. Ramai yang cakap tak banyak. Ini 8 liter satu dulang. Ini 8 liter dengan daging siap semua. Yang ini boleh buat kenduri kahwin, ya? Pak Nil, rasa daging tu empuk ke tidak? Ya. Kenduri kahwin online, Pak Nil. Ya Allah, Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni larilah. Ini biryani daging, ya? Ya. Apa dia, Yan? Larilah atas treadmill tu lama-lama. Treadmill tu kalau boleh bercakap lah, Yan. Tambah berat dia ni. Lari tiap-tiap hari. Alright, so kita tengok sekejap lagi apakah komen Pak Nil tentang masakan kat dalam pressure cooker. Ni kita nanti-nanti kan. Lembutnya. Dagingnya lembut. Nakitnya masak sekata. Ya. Cantik. So itulah dia paling bagus. Dan kita tengah nak keluarkan ayam seketul. Betul. Seekor. Bukan seketul. Seekor. Tutup dulu, tutup dulu. Panas. Bosah bana. Yang ni lembutnya. Dia kenangkan elok-elok panas. Sebab apa terlampau lembut tu. Jadi lembut maksudnya takut ni. Nanti dia terus koyak cepat. Kejap. Tu dia. Okey, panas. Ni dia. Okey, semua nampak tengok. Ada bahagian yang dah tertinggal kat dalam. Betapa lembutnya. Mari sini dua tong. Dua T-O-N-G. Ambil guna susu garpu. Kata dua tong. T-O-N-G dapat garpu. Garpu. Okey, tengok ni, eh. Cuba garu. Betapa masak. Allah, cantiknya. Senangnya. Aduh. Alright, jualan kita dah naik 351 set. Saya tak terperanjat kalau kita sold out, ya. Sebab harganya memang takkan dapat. Pada waktu-waktu biasa, hanya waktu siaran. Dan anda dapat masak macam-macam makanan, ya. 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 Okey, so sekarang ni kita nak ini ingatkan. Ini adalah lunch. Ini dia. Ini adalah lunch lagi, Pak Nel.
lagi kita keluar dalam tu. Besarnya. Ya. Woi. Okey. Ramai yang kata 599 ni mahal lagi. Sebenarnya untuk yang 6 liter pun dah harganya sampai 499. Betul. So 8 liter 599 dah berbaloi sangatlah tu. Eh, untuk korang membelinya. Lepas tu kita bukan jual satu. Kita jual amem-amem kita tengok. Cakap banyak tak guna. Cakap banyak tak guna, chef. Chef. Yang ini kan kalau kita katakan kita gigitkan saja. Biar betul mana nak gigit begitu. Gigitlah. Sebab apa? Nampak ni. Dia punya lamb shank ini. Ni guna ni pak nen. Apa dia? Tak boleh. Saya tak pandai pakai tu. Alright, so sekarang ni cerita dia, apa sahaja berkaitan dengan daging, kalau nak dapat lembut dia, tak kisahlah salah potong urat dan sebagainya, masuk je dalam pressure cooker. Keluar-keluar confirm lembut. Saya pernah orang masak dagingnya keras. Saya masuk balik dalam pressure cooker, saya hangatkan, keluar jadi lembut. Wow. Betul. Jadi kalau anak-anak jantan anda keras, masuk dalam tu, keluar jadi lembut. Alright, so sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda. Nampak tak, kita ada 12 preset ataupun tetapan. Tak payah pening-pening sebab yang ini didatangkan dengan gambar-gambar. Bila gambar tu lebih memudahkan untuk kita tengok dan tulisannya pun besar-besar, mudah untuk nak baca. Dan kita tengok mustahil pula dekat dalam ni. Mustahil boleh masak dodol. Mustahil. Melekat ke tidak? Melekat satu. Dodol kan kena kayu. Mana ada dodol boleh makan, boleh masak tanpa dijaga? Yang ini biarkan aja ya, Chef? Ya je. Tak payah panggil satu kampung, Pak Nil. Ini kalau letak durian ni tak ada bajet ke, Chef? Durian laut tak sampai. Durian laut. Okey. Mari kita tengok hasilnya. Okey, so sekarang ini kami nak bagi tahu kepada anda. Tengok tu. Ada tinggal kat dalam tinggal. Ada sikit. Tapi kita boleh keluarkan sekejap, Pak Nen. Sabar. Sekarang ni shot dia macam tak kena. Okay. Kita tengok dia punya dodol. Ni angkat macam ni. Saya suka dodol macam ni daripada nampak? Dodol keras tu. Licin ya. Yeah. Dia tak nampak. Masukkan balik dodol ni. Okey, sekarang dodol ni masukkan balik dalam mulut. Alright, so kita tengok sendiri. Pak Nil, lembut ataupun tak? Pak Nil lembut? Bukan Pak Nil lembut. Dodol. Lembut ke tidak? Takut nanti Pak Nil masuk dalam pressure cooker. Okey, sekarang ni cerita dia ramai yang... Ni nak masak yang... apa ni? Okey. Macam belado je. Ni masakan apa ni? Masakan apa? Tak ada. Okey, sekarang ini dia cepat panas ya. Benda ni cepat panas. Dan kita boleh yang ini kita boleh anggarkan. Kita betul. Nak garing ke? Tak nak garing ke? Kita masukkan udang. Tu dia. Masukkan semua sekali. Garam. Garam sekejap. Siapa yang chef ni? Pak ni kan terror juga ni. Lada sura. Ingat tu garam. Okey, garam. Sikit saja cukup. Sikit je. Sebab dekat dalam tu saya menggunakan cili padi. Kalau kata tak cukup ya, anda nak ni nak gunakan penutup dia, ambil yang sebelah punya. Kita biarkan dia masak. Alright, so sekarang ni jualan kita naik lagi sebanyak 411. Okey, 411 dah pun berjaya dijual. Senang cerita macam ni. Ramai yang duk tengok-tengok ni, dia tengok macam asyik masak sedap-sedap je. Nak masak sedap-sedap, kena beli produk ini dulu supaya anda dapat rasai macam mana masak dalam keadaan sedap tu. Okey, pinjam jap. Nak bagi tahu. Yang ini hadiah percuma. 6 liter dalam keadaan iaitu wok elektrik. Okey, so sekarang ni kat dalam dia anda boleh masukkan iaitu steam rack dia. Okey, lepas tu dekat dalam ni pula tak mudah melekat dan kita datang dengan penutup kaca yang boleh didirikan. Okey, dan pada waktu yang sama dia ada juga pengukus ya. Rak tu anda boleh letak air dekat bawah ya. Tak ada pula gambarnya. Anda boleh letak air. Anda boleh letak air dekat bawah dan letakkan rak dekat atas dan boleh kukus ya dekat atas ni. Dan ini tempat untuk kita cucuk plug dia Tak payah dah pakai gas pun dekat sini. Sebab apa, kadang-kadang bila dapur gas tu dah habis punya cerita tong tu. Siapa nak tolong beli? Tak sempat. Tak sempat. Boleh masuk kat sini. Dan dia ukuran besar juga ya. 6 liter. Kita bagi 2 tahun waranti ya. 2 tahun waranti. Lepas ni lah dia baru 2 tahun tau. Dulu setahun je tau. Dah naik dah 2 tahun waranti dia. Up lagi payment Pak Nen, 4 tahun waranti. Kita boleh hidang tau Pak Nen. Dah boleh siap-siap ni? Boleh, sir. Boleh makan. Wah, ni
apa-apa jadi akulah yang kena dulu. Apa-apa jadi kan orang paling depan. Okey, okay, so sekarang ni tengok macam mana berapa banyak dan juga cantiknya masakan walaupun dekat atas dapur elektrik. Ramai orang kadang-kadang tak berani. Masaklah dalam ni padahal masakan sekejap aja masuk tu. Elektrik lagi bagus. Oh, ya. Oh, yang ini maknanya anak-anak muda remaja pun boleh belajar masak dah. Tak payah tunggu dah tua dah. Tak payah tunggu dah pencen. Alright, so sekarang ni cerita dia kalau semua barang-barang ni kita bagi kepada awak semua, harganya jadi RM2,086. Nak bayar RM2,086. Saya rasa sekarang ni tak ada orang pun akan beli kalau harga dia RM2,086. Tapi sekarang ini Pak Neil datang selesaikan masalah penduduk bumi ini. Dia bagi diskaun sehingga 70%. Bermaksud anda cuma kena bayar RM599 sahaja. Dan jualan kita naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Berapa lagi, Wee? Berapa? Kau tepuk saja tapi tak naik. Cepat, berapa jumlah kita jualan? 449 set. Oh, tu dia. Yang ini skim sahaja. Betul. Okey, bawahnya itu adalah air biasa ya. Okey, dan steam dia naik ke atas untuk kita steam ayam ini. Okay. Ikan padahal bukan ayam. Ayam pula. Ikan ini. Dahlah ayam pun boleh lah dah. Ya, ayam boleh, daging pun boleh, apa saja. Pandai cover lain. Okey. So sekarang ni cerita dia, ikan ni telah pun dikepak kan. Dan juga kita boleh tengok pinggan yang digunakan pun pinggan standard. Boleh terus masuk dalam ni. Maknanya pinggan mahal terus boleh masuk, tak jahanam. Tak, ya betul lah tu, tak jahanam. Dan juga saiz ni besar lah nak tunjuk. Bukan pasal tu ya. Tapi sebenarnya cerita dia, awak semua bukan dapat barangan yang biasa. Bukan yang orang kata sekarang takar muat je. Tapi yang ini kita bagi semua yang berkualiti. Jadi ada waranti juga untuk yang ini 1 tahun. Ya. Yeah. Yang untuk wok ni 1 tahun. Kau diam sikit, buka mulut. Tak nak. Cepat sedap. Panaslah Pak Nel. Kau isi neraka. Sedap kan? Dan dia punya khasiat, ikan dia masih manis. Rasa, tiga rasa dia tu pun ada. Semua ada dekat sini. Betul. Jadi maksudnya jangan berfikir-fikir panjang lagi sebab pakej kita paling berpatutan RM599 untuk semua yang anda lihat. Pertamanya bila anda beli, inilah dia pressure cooker jumbo yang paling besar iaitu 8 liter. Kita datangkan sekali dengan dia punya non-stick pot 8 liter. Datang sekali dengan tempat pengukus dia. Hadiah percuma. Kita tambah lagi dengan inner pot yang stainless steel dengan penutup kaca. Tambah lagi dengan hadiah percuma. Anda akan dapat wok elektrik 6 liter jenama Nakada dengan dia punya tempat pengukus. So, apa lagi yang anda nak? Sedangkan kita dah bagi semua ini dengan harga RM599. Dan anda tak perlu bayar untuk caj penghantaran semenanjung Malaysia. Itu yang paling penting. Sabah Sarawak kadar rata RM20 saja caj penghantarannya. Alright, so kita tengok sikit kalau dibahagi-bahagikan untuk semua ni. Satu pressure cooker jatuh RM1,299. Untuk inner pot stainless steel ni RM388. Untuk dia punya wok elektrik ni RM399. Tambah semua jadi RM2,086. Sekarang dah jimat RM1,487. Anda cuma kena bayar RM599. Jimat lebih 70%. Bermaksud kalau anda punya duit RM2,086 dibahagikan dengan 3 set tau anda boleh dapat kalau beli kat GoShop ni. Lepas tu kita bagi tahu untuk waktu siaran sahaja anda boleh miliki pakej ini. Lepas waktu siaran dia akan kembali untuk biasa punya pakej. Lebih 70%. Jualan kita punya diskaun ni waktu siaran jadi RM599. Okey, yang ini harga untuk anda terutama pada waktu PKP. Dan orang kata partner kita PKP kita tak mampu. Sebenarnya bukan apa, kita tak ada pasaran. Kita nak jual pada mereka yang mampu sebab kalau sebelum ini mereka memang langsung tak mampu pada harga RM2,086. Okey, sekarang ini anda yang mempunyai kuasa, anda sendiri tahulah bagaimana nak membahagikan pembelian anda. Ya, okay? Guna kad kredit lebih berpatutan. Boleh juga lagi. Boleh lagi. Okay, nak membeli terus ke www.goshop.com.my. Okay, so kita tengok sikit rekaannya. Sekarang ni kalau satu rumah tu dia tak ada pressure cooker, dia agak pelik. Sebab sekarang ni
Dekat Go Shop, harga pressure cooker yang paling rendah. Saya ingat dulu orang nak beli pressure cooker kena main kutu. Bayar bulan-bulan dekat member. Lepas tu orang tu pertama dapat. Kita duk tunggu lagi. Tapi sekarang ni, bayar RM599. Kita akan dapat semua yang anda lihat di kaca TV. Dan ini merupakan produk yang paling mesra pengguna. Kalau katakan tadi anda dengar cerita kalau masak guna pressure cooker susahlah, tak jadi dan sebagainya. Ini berapa ekor ayam masuk ni? Eh, banyak ayam tadi. Kita tengok peha ayam pun dah banyak. Sebenarnya kalau kita katakan kita tak pandai masak, rupanya bila ada pressure cooker ni, macam-macam masakan yang kita boleh masak. Okey, kalau tak cukup, kita ada buku resepi kita bagikan. Ya, sekarang ni jualan kita dah capai 508 set. Ini buat pertama kalinya kita baru bersiaran lebih kurang separuh masa yang pertama ini. Kita punya stok pun tak banyak. Jadi kami nak minta anda rebut peluang ini. Kita bersama dengan pengacara nombor satu Malaysia sekarang ni, yang membawakan produk yang paling mudah untuk nak digunakan dan juga mesra pengguna lah, senang cerita. Waktu siaran sahaja anda boleh miliki Ian, harga RM599. Ian, tahu tak? Apa dia? Pressure cooker ni boleh preset. Maknanya, kalau kata kita nak pergi kerja, kita siapkan masak, masukkan semua dalam periuk kita dan kita setkan waktu nak masak pukul 5 sementara kita balik nanti. Pukul 5 kita drive balik, dia dah masak dah dekat rumah. Serius lah. Kita sampai rumah saja terus dah siap dah. Okey, so ceritanya sekarang jenama Prima dah sangat terkenal dekat Go Shop ini dan ramai selebriti gunakan. Ini panel zaman muda. Dan selepas itu, kita ada kawan-kawan selebriti yang lain juga macam Linda On pun pernah menggunakannya. Lepas tu, siapa lagi yang dah gunakan? Kenapa muka saya pun tak ada dekat dalam tu? Belum layak ke? Tu dia. Patutnya awak ada kat situ. Patutnya. Okay. So, Chef Wan pun pernah menggunakannya dan juga promosikannya. Senang cerita beginilah ya. Kalau you orang tak beli lagi, you orang tak boleh rasa senang guna pressure cooker. I bagi you tahu you betul-betul. Lagi anda yang nak membeli, jom kita beli sekarang melalui www.goshop.com.my. Kekal berada di rumah, dapatkan keperluan harian anda di GoShop sekarang. Penghantaran terus ke rumah anda. Crazy Grand Sale bermula 7 hingga 23 Julai 2021. Jualan produk terlaris dari RM99, harga runtuh, diskaun sehingga 80%, belanja minima RM150, rebat RM20 untuk pembelian seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat. Look good, feel great. Dapatkan produk kesihatan dan kecantikan yang terbaik dengan tawaran sehingga 84%. Partner in the house bawakan kepada anda tawaran terhebat, iaitu Jumbo Pressure Cooker 8 liter berserta dengan periuk anti lekat, buku resepi, cawan pengukur dan juga sendok. Hadiah pula bernilai RM787. Sementara stok masih ada, anda akan dapat periuk keluli tahan karat, rak pengukus keluli tahan karat dan juga Nakada Electric Wok 6 liter untuk waktu siaran sahaja. Jumlah harga pasaran RM2,086, tetapi kali ini anda akan dapat diskaun lebih 70%. Anda dah jimat RM1,487 waktu siaran ini sahaja. Untuk semua ni harganya serendah RM599. Untuk pemegang kad kredit yang tertera di kaca TV anda, ini bayaran ansuran tanpa faedah selama 6 bulan. Setiap bulan hanya perlu bayar RM99.84. Dengan kitanya pressure cooker, jimat tenaga dan masa 70%, berkapasiti 8 liter besar, terdapat 12 auto preset menu, memasak, mengukus, merebus, stew, membakar dan lain-lain. Cepat, enak dan sihat. Dapatkan sekarang, tunggu apa lagi di goshop.com.my. Okey, kita kembali dan sekarang ini dah terjual 593 set. Ya, terima kasih kepada anda. Inilah masalahnya,
sebab kita apa mendapatkan Chef Nakai, dia masak semua sedap-sedap. Masaklah bagi kami. Masaklah untuk Pak Nian. Yeah. Kena cuba semuanya. Alright, so RM599 tu lepas kita ada diskaunkan 70%. Yeah. Kalau tak ada diskaun tu jadi RM2086. Dan bayar. Lagi satu apa ni, dapat 3 barang. Kalau pukul ratanya satu barang RM200. Korang beli ke pressure cooker 8 liter RM200. Mana nak dapat? Nah, takkan dapatlah. Okay, so next one. Macam ni? Saya biasalah jadi duta juga. Duta kecil. Duta besar melekat dah tu dekat pressure cooker. Dekat sini lah. Oi, dekat muka aku pula ada ni. Alright, so kita nak tengok sikit menu seterusnya ni berkaitan dengan kapasiti, betul tak? Betul. Ini kita tengah masak nasi ayam ya. Nasi ayam. Nasi ayam kita perlukan zat ayam, chef. Okey, perlukan zat ayam, sabar. Okay. Kita ada, sebelum kita bagi zat dekat ayam, kita letak rak pengukus dulu. Kemudian kita letakkan dulu ayam. Ayam tu kita kepakkan. Kepak begitu saja. Masukkan ke situ. Nanti dia punya zat-zat akan jatuh dalam nasi. Betul. Dan nasi kita ada stok ayam terus menerus. Yeah. Tak payah rebut-rebut lagi. Betul. Kita nak tengok tekan apa, Chef Nagain. Kau tekan pilih awak sangat. Ataupun ayam. Ataupun tender. Okey, sekarang dalam berapa minit katanya? 12 minit. Masih lagi. Dia masih lagi configure. Okey, ini yang paling magic dia. Buka-buka dah siap. Dah siap. Ayam dia dah masak dah. Kita keluarkan dan ayam dia dulu. Tak bergerak ya, kepak dia masih sama. Nampak? Dan ini ayam dia sangat lembut ke? Tengok ni saya keluarkan ayam dia sangat lembut. Aduh. Carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga. Yang ini tertanggal semuanya. Ini bukan carik-carik bulu ayam lagi dah ni. Daging-daging ayam sekali ha. Okay. Tengok tu. Panel. Dekat bawah dia tadi, kita dah sediakan nasi tu, sekali. Tolong angkat tak sini sebab saya nak keluarkan nasi. Ayam? Ya. Ayam, kau boleh bergerak sendiri. Bermacam ayam. Okey, sekarang kita letak nasi yang kita dah masak. Nasi. Menggunakan stok ayam ataupun jus ayam yang jatuh. Kita keluarkan begitu saja. Nasi dia cantik ya. Berderai cantik ya. Berderai dia cantik nasi dia. Ini bukan lima nasi. Orang boleh makan. Berapa orang boleh makan agak-agak ini? Ini kenduri ni. Ini kenduri ni kalau kita buat marhaban. Tak langsung kat dalam panel. Ya, langsung tak ada kerak ha. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya jimat dekat situ. Tiada pembaziran. Wangi. Wanginya. Mana sambal ayam, kicap ayamnya? Semua ada kat sini, Pak Nen. Beria makan betul ni, minta sambal tu. Sedapnya. Okey, jualan kita sekarang ini naik sehingga RM622. Wow. Yeah, okey. Kita punya stok makin berkurangan. Untuk hadiah ni pun berkurangan. Bermaksud siapa nak beli kena cepat. Okay. Sementara stok masih ada. Sementara stok masih ada untuk hadiah ni, kita ada electric. Wok 6 liter. Lepas tu kita ada inner pot yang stainless steel. Hadiah percuma 8 liter ni, inner pot ni. So tak payah nak pening-pening. Memang anda akan dapat semuanya. Okey, sekarang kita nak buat beef stew. Beef stew ini kadang-kadang orang kata salah potonglah beef ini dia jadi. Lihatlah macam mana chef. Kita tak perlu runsing lagi dah ya. Kalau dia salah potong ke apa. Berurat ke ataupun cakap salah potong ke ataupun daging-daging tu kenyal ke. Tak ada masalah. Dengan Primada dalam masa 15 minit, 20 minit, 30 minit siap. Chef. Chef ni godek-godek ni tak calah ke periuk saya ni? Pak Nel, kita bagi dua periuk. Satu anti lekat dan satu lagi adalah stainless steel. Stainless steel memang tak calah lah. Nampak? Gunakan senduk kayu. Besi, tunjukkan Chef. Okey, ini nampak? Lepas ni mak-mak yang beli tu dia tak ada merengek dah. Cakap dengan anak kau, jangan pakai senduk besi tu. Calah periuk aku nanti. Yang tu dia beli jenama lain. Oh, ya ke? Jenama lain. Yang ini... Rasa, Pak Nel, apa lagi? Memang itu tugas saya. Jangan risau ya. Jangan risau ya, Pak Nel tak naik berat badan. Ya, jangan risau. Okey? Untuk siapa yang nak makan daging, katakan dia ni punya gigi palsu. Jangan risau. Dagingnya lembut. Contohnya. Siapa pakai gigi palsu ni? Manalah tahu. Kita nak tanya je. Okey, so tengok tu. Tepuk dulu. Kenapa? Sedap lah. Sedap. Oh, sedap. Lembut. Sedap. Lembut. Cukup rasa, Pak Nen? Puji masakan sendiri nampak.
Alright, alright. Kita tinggal lebih kurang dalam 7 minit. Jualan kita naik lagi. Melotot-lotot 681 set. Wow. Yang ini kita nak masak gulai ayam masak cili padi. Okey, bagusnya sebab apa? Saya perasan kat sini warnanya macam tak kuning pula ni. Betul. Hijau kuning tu. Kuning kah? Kalau kita nak masak benda-benda yang kuning, benda-benda yang berkunyit, tak ada masalah, Ian. Ha. Sebab apa? Kita bagi dua periuk dan periuk kita dia tahan lasak. Ha. Dan tak mudah melekat warnanya. Betul. Oh, tu dia. Dan kita boleh letak sekali kentang dalam ni kalau mau. Kentang pun cepat empuk ya. Saya pernah buat kentang, lobak merah dan sebagainya tu. Kadang-kadang orang kata sampai hancur kan. Dalam ni tak akan hancur. Tak akan hancur. Tadi kita tunjuk, kita buat stew kan ada dalam tu. Ada salary, ada gaji, ya, pendapatan semua ada dalam tu. Okey. Untuk pengetahuan semua, pressure cooker jenama Primada adalah pressure cooker yang paling laris. Dan untuk saiz 8 liter ini adalah yang paling disukai ramai pembeli-pembeli dekat Go Shop sebab harganya berpatutan. Lembut Pak Nil. Pak Nil telah menyentuh ramai bengang semua orang ni tengok macam ni Pak Nil. Ya, saya sendiri tengok pun saya gigil. Ini tak boleh jadi. Jadi maksudnya kalau anda punya ayam tu keras ataupun mungkin dalam keadaan yang ayam pencen boleh ke? Apa dia? Ayam pencen. Boleh. Ayam pencen kan keras. Boleh kan? Oh, jadi lembut juga. Kalau nak defrost pun dalam ni terus boleh. Oh ya. Boleh terus. Tak ada masalah dia kata, tak ada masalah. Yang ini stok kita dah makin kurang, dia buat bubur direct kat dalam ni. Ini mampu banyak boleh buatlah dalam ni. Ini adalah bubur caca. Mana mangkuk kita? Yeah. Mangkuk kita tak mangkuk ada. Mangkuk tak ada. Mangkuk. Mangkuk. Ayuh, mana mangkuk? Tak apa, Pak Nil. Yang penting dengan orang cakap Primada ni kita boleh buat apa-apa je. Bubur ataupun pulut ataupun benda-benda yang bergula, benda-benda yang macam tak masalah. Saya rasa ramai yang tengah menonton ni masalah dia adalah cara penggunaan. Mungkin Pak Nil sendiri walaupun baru gunakan dah tahu kan macam mana nak tekan-tekan. Sebenarnya tak perlu tahu pun. Tak perlu tahu kita pun. Kita tak boleh tak membaca pun tak apa sebab ada gambar kat situ. Kalau awak tak pandai membaca, ada gambar kat situ. Ini dia adalah hadiah percuma yang sangat besar, 6 liter menggunakan elektrik. Anda boleh kawal suhunya. Kebanyakan kalau elektrik ni kadang-kadang dia terus ada yang rendah dan tinggi saja. Tapi yang ini bermula pada tahap 1 sampai tahap 5. Tengok ayam yang kita masukkan seko dekat dalam ni. Pak Nil, yang ini pun cubalah, tolong. Kita tak boleh nak angkat ni sebab dia dah terlalu lembut. Nampak cantik. Ini pakai dapur kecil macam ni katanya. Seko ayam boleh masuk. Betul. Okey, masak dia sangat sempurna. Dan kita boleh hidangkan terus. Ni buat apa ni? Tak payah pun ni. Hidangkan terus saja. Okey, sekarang kita nak goreng ayam yang kata nak deep fry. Itu dah masak. Itu dah masak mana? Kita angkat je mana? Nak nampak penuh. Sebab saya nak panas. Nak panas. Oh, selera saya ya. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kan, dia dah lah 6 liter besarnya. Maksudnya kalau kita nak compare dengan kita punya periuk kat dapur tu kan, ini kira lagi besar lah. Dan jaga kalau kita nak tengok dekat sini pula, boleh buat deep fry. Tak jadi masalah, tak ada masalah kalau katakan tak nak duduk kat dapur saja, duduk dekat ruang tamu, dekat beranda pun kita boleh layan masak-masak. Kyochon, you all. Aku sebut jenama kau buat apa? Kyonchin, nampak ni. Okey, jualan kita naik lagi. Naik lagi, RM731. Siapa tak memang rugi? Masa dah nak habis ya? Sebab kalau dah habis waktu siaran, kita tak bagi lagi harga ini kembali kepada harga asal. RM1,000 Pak Nil tak nak pergi belakang. Pak Nil nak tabur lagi depan sini. Punyalah cantik ni ha. Okey, sekarang ini jom. Gimana belakang? Alright, so sekarang ni kita nak ingatkan kepada anda masa yang tinggal sangat singkat ya. Jadi untuk yang berada dekat Semenanjung Malaysia tak payah pening-pening, caj penghantaran adalah percuma sebab yang ini semua berat. Kalau nak letak dalam kotak kadang-kadang caj dia mahal. Untuk anda tengok tu
satu barang kita untuk pressure cooker RM1,299. Untuk yang hadiah percuma RM388. Untuk hadiah percuma tambahan lagi satu tu RM399. Tak payah bayar yang itu. Kita bagi harga RM599. Bermaksud anda boleh beli 3 set kalau kat luar anda punya modal adalah RM2,086. Inilah dia promosi waktu siaran sahaja. Lepas waktu siaran anda tak boleh dapat package yang macam Pak Neil kawalkan ini. Dan nak bayar guna kad kredit pun boleh. Tak payah pening-pening. Kita ada bayaran serendah RM99.84 selama 6 bulan. Dan bagi yang baru saja bersama dengan kami, jangan lupa untuk layari goshop.com.my ataupun aplikasi untuk membelinya sekarang. Ya, yeah, kakak ada apa masalah kakak? Assalamualaikum Kak Cha. Apakah masalah Kak Cha yang boleh saya selesaikan Kak Cha? Pandil, saya ni tetamu ramai. Nak masak banyak. Lepas tu lambat saya nak kena siapkan makanan yang saya masak tu. So saya cubalah nak carikan satu orang kata periuk ke apa ke, jalan ke apa ke, yang bolehlah Pak Anil bantu saya untuk saya cepat siapkan. Lepas tu dapur saya ni kan orang kata semak tau Pak Anil, sebab banyak periuk nak kena simpan. Okey, Kak Cha ada RM2,086. RM2,086 ada. Alah, Pak Nek. Mana nak ada? Jangan rusing, Kak Cha. Jangan rusing, Kak Cha. Kita bagi harga sampai 70% diskaun. Dan periuk serta peralatan yang kami berikan ini dapat menyelesaikan masalah Kak Cha. Kak Cha tunggu dan tonton. Kakak tu macam terlambat lah, orang dah nak habis baru tanya soalan. Patutnya keluar awal-awal. Jadi bila tak tahu selesai masalah dia, sekarang dia bingung seorang kat rumah. Dah nak habis baru dapat penyelesaian. Tak apa, okay, yang tak penting apa, dia sudah beli. Settle masalah. Alright, so sekarang ni kita bagi tahu juga, kita bukan sahaja sahaja bersiaran dekat GoShop, tapi kita ada juga dekat Facebook. Dekat Facebook Live. Dan Facebook partner juga ya. Oh okay, ya. Yeah. Pada mereka yang share paling tinggi share. Kita yang paling ada tinggi share, kita akan berikan hadiah ya. Jom kita tengok siapakah top sharer. Okey, yang pertamanya kita ada Peter Hong. Yang kedua Adib Haikal. Dan kita yang ketiga Wendy Ong. Tahniah, hadiah akan dihantar terus kepada anda. Okey, jangan pening-pening. Hari ini kita nak bagi tahu kepada anda semua sebab apa. Kena cepat, harga RM599 ni waktu siaran sahaja. Lepas waktu siaran, package ni semua takkan anda dapat. Okey, dan kalau anda perhatikan sebenarnya kalau kita pernah melakukan di GoShop, kita cuma jual yang ini sahaja. Kali ini luar biasa, beli ini anda dapat ini, dapat ini, dapat ini, semua percuma. Okeylah, kita banyak lagi barangan yang kita akan jumpa. Untuk anda bawakan barangan-barangan istimewa tentunya pada Nakada, Primada dan Koko. Dan saya selaku duta mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ejen Ian dan juga kepada anda. Terima kasih sangat-sangat. Terjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye. Ini dia promosi pembelian dengan pembelian. Promosi sah sehingga 30 hari bulan September. La Gourmet Pure Glass Borosilikat 4 pieces bentuk bulat set dengan harga RM69. Untuk 3 pieces segi 4 set dengan harga RM79. La Gourmet Pure Glass Containers pula boleh digunakan di dalam ketuha dan tahan sehingga 400 darjah Celsius. Jadi cepat dapatkan sekarang sebelum terlambat, tertaluk, pertama dan juga syarat. Adakah anda mencari peralatan dapur berkualiti dan mampu milik?